Kementerian Sosial terus melakukan perbaikan data kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Sebagai mandat dari undang-undang, maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam penyaluran bansos. Kemensos melakukan pengembangan aplikasi cek bansos, fitur usul, dan sanggah. Fitur usul sanggah ini penting karena untuk memfasilitasi masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat diharapkan. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store dengan nama aplikasi Cek Bansos. Usul Sanggah merupakan salah satu menu yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses dengan menggunakan user ID yang telah diverifikasi dan diaktivasi oleh admin Kementerian Sosial. Pemilik user bisa memberikan tanggapan kelayakan pada penerima manfaat yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial dengan cara memilih ikon, mengisi alasan dan pernyataan, dan mengirim tanggapan. Pemilik user juga bisa mendaftarkan dirinya, keluarga atau masyarakat lain atau fakir miskin yang berada dalam satu desa atau kelurahan secara langsung pada tombol tambah usulan. Perkenalkan, nama saya Ibu Maisara, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya tahu aplikasi Cek Bansos awalnya dari TikTok, langsung saya lihat di Google, terus saya download di Play Store. Tujuan saya mempunyai aplikasi Cek Bansos untuk mendaftarkan ibu saya, karena ibu saya lansia, sudah tua, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Makanya saya daftarkan ibu saya biar dapat bantuan sosial atau bansos. Tanggapan kelayakan dan usulan baru tersebut akan masuk ke dashboard aplikasi 6NG User Supervisor di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Pada menu ini, Supervisor Kabupaten atau Kota harus melakukan verifikasi terhadap data dalam tabel yang tampil. Selanjutnya, Dinas Sosial melakukan verifikasi data tersebut dengan mengecek kesesuaian informasi yang disampaikan dengan kondisi real di lapangan. Data usulan hasil verifikasi yang disetujui akan diusulkan ke dalam usulan baru DTKS melalui aplikasi 6NG Online yang disertai surat pengesahan dari kepala daerah untuk diproses dalam SK Menteri Sosial. Saya, Mustaqim, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, apresiasi kepada Pusdatin Kesos, Kementerian Sosial RI yang telah berinovasi dengan aplikasi Cek Bansos berbasis Android. Aplikasi ini sangat diperlukan untuk data. Pertama, peningkatan inklusi. Kedua, partisipasi masyarakat dalam transparansi bansos. Aplikasi ini sangat membantu kami dalam usul sanggah masyarakat serta cek kelayakan di lapangan.